Warga dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan di Jalan Insinyur Haji Juanda, Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang ibu dan anaknya terluka parah setelah tertabrak motor berkecepatan tinggi. Pada kejadian ini, pengemudi motor juga terluka. Para korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Namun saat dalam perawatan, sang ibu DS 38 tahun dan anaknya F 5 tahun meninggal dunia. Peristiwa berawal saat warga Setia Rasa Bungur Sari ini akan menyeberang di Jalan Insinyur Haji Juanda, Tasikmalaya. Secara tiba-tiba muncul motor yang dikemudikan oleh GF 19 tahun, warga Indihiyang dengan kecepatan tinggi. Kendaraan tanpa plat nomor ini langsung menghantam ibu dan anak. Kerasnya benturan membuat para korban dan pengemudi motor terpental. Setelah kejadian, polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Juanda, Kota Tasikmalaya, tepatnya di depan kantor bersama Samsat Kota Tasikmalaya, di mana menyeberang jalan, ibu dengan anaknya tertabrak kendaraan sepeda motor yang diduga dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan penyeberang jalan, ibu dan anak mengalami luka berat. Pengendara motor yang terluka menjalani perawatan di rumah sakit.